Oke, teman-teman, buat kemarin yang minta gue suruh ngobrol lagi sama Mail, nah ada hadiah buat kalian untuk yang selalu nonton gue tentunya ya. Di samping gue udah ada Tara. Mana? Kok nggak ada? Tara. Cie-cie yang baru jumpa fans ye. Kita tos dulu yuk. Keren. Oke, mantap. Kita sambil jalan aja kayaknya keren tuh. Yuk. Oke, kita ngobrol seputaran acara lu kemarin yuk. Iya. Acara jumpa fans sama Mailers di Pekanbaru. Meetup. Iya. Gimana perasaannya? Senang kali melihat antusias Mailers Pekanbaru. Wah, keren, mereka datang ramai lebih kurang itu 300 lebih. 300 orang? Iya, 300 lebih orang. Ya, lebih. Dan itu lebih, ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup lu, mungkin lu ngomel apa sebelumnya udah ada jumpa fans? Belum, baru Pekanbaru yang bikin meet up baru pertama kali dan itu antusiasnya bagus sekali. Ya. Nanti kota-kota lain mungkin ada? Mungkin ada, tergantung mereka bikinnya gimana, tinggal mereka bikin, terus undang aku langsung datang. Yang pasti yang resmi ya, maksudnya ya, yang resmi. Banyak ya. Kan sekarang di berkelihatan nih, untuk klarifikasi aja nih, di ya. Instagram tuh banyak yang mengatasnamakan Mail. Ya. Lu boleh di sini share ke teman-teman juga, jangan sampai banyak kan ketipu-tipu sama akun-akun palsu. Iya, banyak itu. Akun aku itu yang penting. Paling penting akun aku cuma satu, @mael_li itu. Oke, kalau ada embel-embel yang lain itu berarti tidak dipertanggungjawabkan. Oke, ya. Oke. Nah, ngomongin soal fans yang di Pekanbaru. Itu mereka tuh mengundang lo ke sana tuh apa ya? Ada persyaratan atau gimana gitu ya? Wah, enggak ada persyaratan. Enggak ada ya. Jadi emang murni antara idola sama fans gitu. Ya, jadi ya. Buat temen-temen nih, kalau misalkan ada mengatasnamakan Maili, pingin jumpa fan harus bayar ini itu enggak benar ya? Karena aku enggak pernah minta bayaran. Oke. Kayak kemarin Mailers Pekanbaru bikin acara, aku enggak pernah minta bayaran. Yang penting mereka bikin dengan serius, aku langsung datang. Oke. Nih, jadi buat kalian nih di kota-kota misalkan Surabaya, ya. Bali, pokoknya seluruh Indonesia bahkan mungkin nanti internasional. Ya. Amin. Jadi tinggal konfirmasi aja mungkin nanti ke pihak ada ya, pihak manajemen lo mungkin yang bisa menghubungi gitu atau langsung ke linknya langsung gitu. Oke. Nah, dalam acara tersebutnya, yang lo rasakan dalam euforia itu apa ya? Kemarin tuh pas hari H. Ketika lo ditemui sama di Ulukono, Mailers itu gimana tuh perasaannya? Ya, perasaannya seneng ya, terharu lihat Mailers banyak di sana ya. Padahal itu baru pertama kali ngadain meet up aku, tapi langsung banyak dan antusias mereka tuh bagus. Bagus ya. Lo harus di ini nggak apa di kamarnya langsung praktekin dong gimana cara bikin video gitu, ada sharing kayak gitu nggak sih? Wah kemarin? Itu kemarin belum sempet ada ya, tapi untuk kedepannya pasti ada. Ya. Oke. Jadi kan terutama nih buat yang awam, wah ini main bener-bener total nggak sih, ataupun seperti yang pertanyaan kemarin gue di YouTube jatuhnya gimana acting ataupun gimana? Iya. Oke, jadi banyak hal yang terjadi di sana ya. Iya. Gue pun cukup pantau kemarin di Instastory lo tuh lumayan meledak. Ya, gitu. Meledak ya. Oke, Nino. Ngomongin soal fan, nah hobi lu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan nih yang menanyakan. Hobi kamu itu apa gitu? Sebenarnya hobi aku ini tolak peluru ya. Cuman udah turun ke bawah hobinya ya. Jadi aku berusaha untuk menjadi seorang komedian aja. Oke. Tapi secara basic olahraga emang ada ya. Ada. Jadi nggak semata-mata lu jumping dari motor ke motor atau adegan-adegan jatuh. Tapi dilandasi dengan dasar yang kuat. Ya. Jadi buat teman-teman juga boleh meniru sama Mail, jangan meniru seasalnya. Iya. Kata ada tuh nanti yang ikut-ikutan kayak jumping motor, kalau tidak ada keahlian khusus. Banyak yang ngikutin aku kayak gitu ya. Boleh lo pesan di sini. Iya, buat yang ngikutin janganlah diikutin, itu adegan berbahaya ya. Takutnya ada apa-apa nanti kalian ditanya, "Kenapa begini niru Maili?" Ya, aku juga yang kena kan, enggak enak kan? Mending kalian hanya nonton tapi jangan kalian tiru itu. Ya. Yang pasti harus dibutuhkan keahlian khusus. Iya. Oke. Banyak juga yang nanya, Yo. Ya. Lu kapan nikahin Intan? Nikahin Intan. Untuk nikahin Intan ya, kalian doain ya, semoga kami berjodoh. Semoga kami diberi rezeki ya.
untuk semoga aku lah diberi kesuksesan. Amin. Udah sukses dapat rezeki banyak, insya Allah aku nikah. Pasti banyak teman-teman Mailer yang mendoakan. Ya. Kalau gue ini mewakili pertanyaan yang itu karena banyak banget nih. Ya. Ada lebih 180.000 yang nonton dan komen-komennya gue sempat belum gue balas juga satu per satu. Yang pastinya gue pesan kalian udah gue sampaikan ke Mail. Nah, ada lagi lu kemarin tuh sempat nyanyi-nyanyi gitu yang di salah satu video. Iya. The Massive. Nah, hubungan lo dengan Rian itu gimana tuh ya? Awal mulanya. Awal mula sih aku nih masih first ya. Awal mula masih first karena aku berkarya, jadi The Massive melihat karya-karya aku, lihat-lihat video-video sketsa aku, jadi mereka panggil untuk kerjasama gitu. Atau pertemanan lah. Oke, berteman lah sekarang ya. Oke, jadi intinya sesuatu hal tuh yang mungkin buat kita tuh kayaknya nggak mungkin deh gue bisa dekat sama mereka, tapi itu bisa terjadi selama kita konsisten dan punya mimpi kali ini. Yang tadinya lu cuma lihat Rian di TV, tiba-tiba jadi sahabatan sekarang. Dan lu pernah nyanyi juga kan sama dia di acara itu? Pernah bareng nyanyi juga, kolaborasi. Oke. Satu lagu Il, yang paling lu favorit buat teman-teman Mailer di sini, lu nyanyiin sebentar sebelum gua closing. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wih, bagus juga loh suaranya. Deal, gua nanti kasih lagu ya. Siap, thank you Mail. Siap, oke, buat teman-teman itu aja gua wakilkan pertanyaan kalian langsung dibilang ke Mailnya. Nanti kita next bikin video lagi tentang apa kek gitu ya. Pokoknya tungguin aja kejutan dari Mail dan sukses terus buat Mail, buat Mailer. Ini juga sukses terus. Amin. Ditunggu karya-karya kita berdua, oke? Oke, siap. Dah. Oh, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bang. Oh, iya, pasti. Siap. Oke, okay, okay. Terus. Oke, okay, oke. Okay. Thank you Mail. Yuk. Kita syuting lagi yuk. Thank you. Yuk. Syuting lagi yuk.